Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia dipetik segar dari kebun dan diolah dengan proses yang akurat, menghasilkan coklat yang lezat. Coklat Indonesia tersebar di Kepulauan Indonesia, memberikan keragaman rasa yang memikat pasar dunia. Hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Kreativitas yang terinspirasi dari nilai budaya bangsa dipadu inovasi teknologi menciptakan produk kayu dengan sentuhan seni. Produk furniture Indonesia digemari pasar luar negeri. Hasil laut Indonesia begitu berlimpah. Rajungan menjadi komoditi yang memiliki potensi dengan standar premium quality dan melalui proses food safety requirement. Diolah oleh tenaga yang terampil dan para ahli yang menjaga kesegaran kualitas, hasil akhir rajungan Indonesia menembus pasar dunia. Warisan budaya leluhur memberikan nilai seni dan tradisi dalam karya ukiran perak. Ketekunan dan perhitungan yang presisi menciptakan karya dengan sentuhan penuh cinta. Kerajinan perak Indonesia dipersembahkan untuk dunia. Keragaman dan kekayaan komoditi Indonesia memberikan kontribusi penting dalam arus perdagangan dunia. Dengan laju ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang yang cemerlang mulai hari ini dan di masa yang akan datang.